David Teo Teguh BCL didakwa mabuk, after party. Di sebalik kemeriahan majlis pernikahan penyanyi dan pelakon, Bunga Citra Lestari yang sah bergelar isteri kepada jejaka pilihan hatinya, Tiko Aryawardana di Resort Aman Kila, Bali, Indonesia petang Sabtu lalu. Tular pula satu video yang memaparkan BCL bersama suami sedang berpesta sakan dan didakwa minum minuman keras pada malam selepas majlis pernikahan mereka. Teguh BCL pesta sakan dengan suami. Isu berkenaan turut mendapat respon oleh penerbit, David Teo yang memberikan teguran untuk tidak lalai dengan hiburan yang pasti terselit keburukannya. Bersuka ria selepas majlis pernikahan pasti ada sebabnya. Tapi janganlah lalai dengan hiburan yang pasti ada terselitnya keburukan. Masih ada peluang untuk jadi yang lebih baik. Tulis David Teo di Instagram. Bagus teguran ingatan David Teo. Rata-rata netizen dilihat memberikan reaksi mereka terhadap hantaran David, malah ada yang rasa sebab apabila individu bukan Muslim yang tampil memberikan teguran sedemikian terhadap individu Muslim. Masya Allah, rasa tertampar dengan caption Datuk. Manu kami orang-orang Islam. Moga Allah hadiahkan Datuk Hidayah Islam. Allahu Akbar. Ya Allah ampunkan dosa kami. Arab tu haram. Bagus teguran ingatan David Teo, sesuatu yang memalukan Waima beliau adalah Indonesian yang kadang itu sukar dan pelik fahaman dan anutannya walau katanya Islam agamaku. Manu J dapat nasihat dari non-Muslim. Saya tertampar rasanya bila non-Muslim lebih Muslim dari yang Muslim. Apabila yang bukan Muslim menegur yang Muslim, terasa sampai ke lubuk hati. Apa komen anda? Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.